Ternyata hubungan kita wong loro akeh sing bantu ya, Nak. Cinta kula wong loro ora bertepuk sebelah tangan ya, Kang. Akeh sing restune. Akeh sing nyakseni ya, Kang. Sapa-sapa jeneng? Akeh, Kang Mas. Ana Mama Haji Dewan Suratin. Ya, ana. Ana bos pelem Mama Haji Atin. Ana bos proyek. Ana bos Jonas Shooting ya. Ana kabeh, Mas. Nok. Kula, Kang Mas. Sakin fokus kembali permasalahan Kang Mas. Tentu sira durung aweruh. Mengapa pan kakak aduh saking tepat panggonan hari kudu ngomong lagi empat tugas saking Kanjeng Rama saya. Oh, dua tugas sing Rama kakang ki hari kudu ngomong dua adi wadon. Siapa dine sampean Kang Mas? Dewi Gendis saya. Dewi Gendis? Iya. Emangnya Dewi Gendisnya kena ngapa Kang Mas? Jamannya telung dina beli balik-balik di... Kita khawatir yen anak wadon atau adi wadon sampai beli balik tempat panggonan ajak-ajak kecelakaan ing dalan ya. Iya ya Mas. Iya. Duh, adine sampean magajlak gini. Kuniku ya iya. Jadi lamun awakku gelem lan percaya. Iya Kang Mas. Ayo kita bebarengan ngadep kelawan diri Rama sekaligus Rama kon ngelamar sira saya. Iya ya Mas, bari ngulati Gendis ya Mas ya. Bari gulati Gendis, bari gulati Kang Prato ya. Yuk kita bebarengan aja sekali. Ayo makan. Diajak Mamae Jahrane Mas. Tapi para pasukan Mataram dibedakan aja padang angluk kengelan ya, ya. Tugas merupakan kepercayaan pimpinan marang pribadimu. Segera kita melakukan pelajaran sesuai kelawan tugas saking Gusti Amangkura pimpinan ing Mataram. Hitung-hitung tanggung hormati Mimi Itong sedulur dewe. Tanggung hormati Mama Suki. Orang kelalen tanggung Mama cantik yang kendi. Tarokang Haji Suraden Bapak Dewa. Mama Janet Mbak Tia Permatasari. Ayo bebarengan karo Kang Slamet ya. Karo Mimi Asmini sing duwe pabrik tua. Boten kalen sareng Bapak Tuan Rumah Ibu Tuan Rumah. Anurungan diajak Kang Laleke ya. Karo Kang Bapong serombongan. Hei. Aja kira nebak pada rasa bangga sir mereka diri. Satu saat saya terjebak tertangkap di petugas istana dalam acara. Hei, mancing sejureng gua ya, kita kontrol ya. Yeah.
ilaha illallah. Lesan wong edan ya, ora edan. Apa sih kak? Keblak sama wati. Lah kabawa rasane ya kok siraku? Apa sih? Ortong boro mikirakan tugas kewajiban sing pimpinan. Malah sih joget-jogetan. Duh, wayang jare Mimi Itong sirah. Wayang jare Bapak Sukdi, Mama cantik. Anggepane sirah kurang tanggung jawab. Kalesa. Serah Mama Haji lagi di marahnya Siti itu. Ningkene ake tokoh masyarakat sing ngerti. Singaran petugas kudu mampu ngupai contoh sing bagus. Wayang jare Mama Haji Suryaden sirah. Apa segala perintah pimpinan patut dilaksanakan? Isin anak Mbak Tia, Mama Janet rombongannya Bapong Lale ya, anak Kang Slamet, Mimi Asmini sudah pabrik tua. Potong ketinggalan sarang bos lee, bos lagi pojok maja. Kok kena diwarai beli sih sirah kok? Kena diwarai beli? Hah? Kena. Kocok urai bagus beli kakan lewat. Rai jika sumbi ke yuyu. Loh, ngecepa ayang kok dikamarai ini kayak berokan. Ting ting tinan wani moyok sirah. Margai kok. Pimpinanmu. Iya. Arti? Gih. Wah, Haji yang ngomong minang panas terakhir sobat. Ya, Ibadi Gekang Pesawang dening mata pangkakang. Bener-bener sudah petugas pangampuk jalanakan perintah sakit pimpinan. Senajan kita wis setengah bulan Gek ya? Ninggalakan keraton wilayah dalam Mataram demi tugas, demi keamanan pemerintahan wilayah dalam Mataram. Aja makhluk pengelan jadi Sarang aja efektif menang penelaskan Garuda Indonesia. Masa kami yang pilih angin diwara aneh ya kok seraku ya. Wis ganti Bapong, belah Bapong. Aja aja Bapong, masih mendingan anak Duki. Wis bakal lale, lale. Masa bisa halale mah. Bocokku, matur dawak nabi rambut. Ajang ladeni makong. Ya tapi keganggu rayi. Ya tak makong pake bae godaan. Ya dah kita rombongan setan. Oho oho. Ajang dingin. Ibu ajang ngobrol penting ada sampai mulus ini apakah nak kursi gerandun si Dasmin menenggak kok isin yang rombongan Mama Haji Suranden ya. Hormati Mbak Tia Mama Janet. Iya lagi nyawang besing sore menenggak serapang punawe keding sing di Kalimantan serapang si dia laut mas donya kan setengah bulan rayi gekam ninggalakan keraton wilayah kesultanan dalam Mataram. Perintah Gusti Amangkurat tujuannya tongkon melacak keberadaan sebagai pengkhianat Wanabaya. Ketinggalan sarang Bapak Haji Dewa Nabi Dewa Nabi Nabi Megadi. Ay! 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 Au! Au! E! E! Ya! Au! 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 Bocah ya!
diwarai wara anapar nasehati boyang jare bapong bocah ke angel teman buru sesikok sirake boyang jare mimi intong bapak suki saya bosan bosan bocahku awan pengi awan pengi semula juga bukit baeneka sarang kamar jatuh ekeki siapa ika anggap ewang edan ahi anggap ewang edan maning sirakek anggap berakan biaran ewang edan sik iya dengarkan dok biaran ewang edan kemuyo kita dudukkan dok ah itu kusebut ewang edan berak impak impakan Mahabaji cucut serawak. Oh, wong kene arane ku siput menawak. Siput serawak. Oh, siput serawak. Iya. Papa Jati Minang mesti paling enak. Sarang pangguna misin duwe kalimat. Maaf gini Kang ya. Iya. Apa sangat bahaya tak Kang? Kaya dene pati wanabaya sampai-sampai kaya dene Gusti Prabu Amangkurat nganakakan sayang bara wanabaya merupakan senopati yang berbahaya mengganggu ketentraman masyarakat sengaja berenang dalam lautan politik menyusul kekuatan kepengen mengkopieta kepemerintahan sing anak ning kesultanan dalam Mataram Wanabaya melakukan tindakan pelanggaran sing melanggar marang garis-garis besar haluan negara. Orang bagus Wanabaya justru kudu dilacak, ditangkep, dijeblosaken ning lombangan batak. Ning penjara. Ai penjara. Sesuai karo amalan perbuatane nglakokaken kejahatan. Oh, konon. Mempengaruhi tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Iya. Ya. Wanabaya adalah orang yang berbahaya. Tapi kian memang kenet gini Kang ya. Ya. Kian madugaan kula. Ya. Di sana kaya dene patih Wanabaya. Tadi pengkhianat kerajaan. Setelah Mataram bergabung kelawan wong-wong kulit putih Kang. Tepat kelawan dugaan salira murayi. Wanabaya melakukan tindakan pelanggaran. Menentang segala perintah pimpinan Mataram Amangkurat apa dasare cinta di unsur penyebab orang seneng orang seneng Gusti Amangkurat bergabung karo wong Belanda wong compreng wong Belanda wong Belanda ya. Wong compreng ini sing dadi masalah wah ya jelas goblok Pak Amangkono macare pendapat kula bener untung boleh kita merasa bangga sebisa kita bergabung karo wong company senjata kang mutakhir sempat dimiliki marang pimpinan dalam Mataram bener Mataram sangat ditakuti marang raja-raja negara kang lasejene ya toli kemengkenen Kang setelah Mataram bergabung lawan wong Belanda pembangunan kan sangat besar borak Kang gedong tinggi sampai mencakar langit ya setelah wong Mataram bergabung karo wong Belanda bener dalan bagus dalane bagus umah-umah lah kasih blesa iya umah-umah pada bertingkat bertingkat terutama umah pejabat ya iya kita macam mikirin lah nah rakyat marah modar depan masa bodoh anaknya siapa nah Wanabaya mah mikiri rakyat oh palingan uripe melarat keciprat mikirin rakyat sepirang-pirang rakyat kiin akeh goblok tempat penting kita pengabdian karo pimpinan dalam Mataram Gusti Sultan Amangkurat oh bener Kang harta benda bisa kepandang di mata rakyat sangat terhormat bener tapi lamun kita pejabat miskin aduh akan di orang dihargai ya iyalah ke penghargaan nih Kang ya tolika mengkenen berkandu Kang iya iya kini seolah-olah kaya dene pati Wanabaya ki ana sing lindungi kini Kang bener ya Wanabaya ana sing lindungi ya kudu pejabat siapa kuno kang sing lindungi ku sing lindungi tokoh masyarakat oh tokoh pemuda tokoh pemuda oh, satu contoh kita takon uh-uh. Takon ning Mimi Itong